وما أدراك ما الحطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita lanjutkan ngaji tafsir kita, yakni tafsir Jalalain. Sebelum itu mari kita doakan pada pengarang Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jaluddin As-Suyuti serta pada guru-guru kita semuanya, kedua orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah memberikan rahmat kepada mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang kita sampai pada surat Al-Humazah ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Ayat ini diterjemahkan dalam terjemah Kemenak tahun 2019 dengan terjemahan, tahukah kamu apakah neraka hutamah? Kemudian dalam tafsir Jalalain disebutkan wama adroka, dan apakah dia memberitahumu atau apakah kamu tahu, maknanya adalah a'lamaka, sama dengan makna a'lamaka, apakah dia memberitahukanmu, apakah kamu tahu, ma'al hutamah, apa itu neraka hutamah. Baik, yang pertama ayat ini diawali dengan huruf wawu. Wawu di sini adalah harfu athaf yang bermakna dan. Kemudian berikutnya ada kata ma atau huruf ma. Ini adalah isim istifham, kata pertanyaan yang artinya apa atau apakah, sama dengan makna madza, apa atau apakah. Kemudian berikutnya ada kata adro. Ini adalah fi'il madhi, al-fa'il huwa mustatirun mabni. Adro ini adalah kata kerja lampau. Kemudian subjeknya atau pelakunya adalah huwa namun tersembunyi, dan karena fi'il madhi mabni. Tasrif dari kata adroka adalah adro yudri adri, al-masdar idra'un fahuwa mudrin wal-maf'ul mudron, artinya memberitahukan. Jadi dia memberitahu, apakah dia memberitahukan.
Kemudian berikutnya adalah kata ka adroka. Ka-nya di sini adalah isim dhamir muttasil maf'ul bih mansubun wa mabniyun. Ka-nya ini adalah kata ganti yang tersambung. Kedudukannya sebagai objek. Dibaca mansub namun dia mabni. Harokatnya tetap. Kemudian kata berikutnya adalah ma. Mal hutamah. Ma-nya di sini adalah isim istifham. Kata tanya. Apa? Apakah? Kemudian berikutnya adalah al hutamah. Al hutamah ini adalah isim mufrad. Kedudukannya di sini mubtada muakhar marfuun bid dhammah. Hutamah ini adalah ismu min asma'i jahannam. Nama dari sekian nama neraka jahannam. Hutamah ini secara bahasa berasal dari akar kata hatoma yahtumu atau hatoma yuhattimu, yang artinya mematahkan, meruntuhkan, merobohkan, menghancurkan, memecahkan, menumbangkan, ataupun merusak. Jadi hutoma ini adalah satu tempat di mana apabila sesuatu masuk ke dalam hutoma ini, maka dia pasti akan hancur, dia pasti akan pecah, dia pasti akan rusak berkeping-keping, runtuh, roboh, patah, tumbang, dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang sangat merusak sekali apabila sesuatu masuk dalam hutomah ini. Sehingga kalau kita artikan wama adroka, dan apakah dia memberitahumu atau apakah kamu tahu mal hutomah, apa itu neraka hutomah, apa itu hutomah gitu. Apabila ayat ini kita kaji dari sisi ilmu qiraat, maka pada kata adroka, pada kata adroka ini waras an-nafi qira'a bitaklil. Waras itu membacanya dengan taklil. Contohnya وَمَا أَدْرِكَ مَا الْحُطَامَةُ. Jadi roknya dibaca taklil. Taklil itu suara antara fathah dan imalah kubro. Jadi membacanya sedikit miring ya. أَدْرِكَ مَا الْحُطَامَةُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْحُطَمَةُ. Kemudian Abu Amr dan juga Su'bah An-Asim, Hamzah Al-Kisai, Qolaf An-Asir, Qor'u Bil-Imalah. Abu Amr, Su'bah, kemudian Imam Hamzah Al-Kisai sama Qolaf Al-Asir membacanya dengan imalah. Jadi imalahnya imalah kubro. Kalau Su'bah, Su'bah itu Imam Asim itu punya dua rawi, yaitu Su'bah sama Hafiz. Kalau Hafiz kita membacanya dengan fathah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, salah satu rawi dari Imam Asim ini namanya Su'bah. Dia membacanya dengan imalah. Seperti wa ma adrika mal hutamah. Namun kalau Al-Kisai ya, Al-Kisai khususnya pada kata berikutnya Al-Hutamah ya, khusus Al-Kisai ketika membaca Al-Hutamah itu membacanya dengan imalah. Jadi Al-Kisai ini pada ayat ini membaca imalah pada adre dan juga hutomeh ya.
Jadi kalau Al-Kisai membacanya seperti ini. Wa ma adrika mal hutami. Nah, seperti itu. Baik, itu adalah bagaimana qiraat daripada ayat kelima surat Al-Humazah ini. Kemudian apa pelajaran dan hikmah dari ayat ini? Secara ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya retorika, gaya retoris yang kuat untuk menarik perhatian pendengar atau pembaca. Pada ayat ini pertanyaan yang diajukan adalah, tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Pertanyaan ini memiliki efek dramatis yang dapat membuat pendengar atau pembaca merasa tertarik untuk mencari jawabannya. Jadi seperti contoh, ketika seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, tahukah kamu apa yang terjadi jika kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Nah, pertanyaan ini tidak hanya menarik perhatian murid-murid, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan konsekuensi dari ketidakseriusan dalam belajar. Nah, begitu pula dengan maksud daripada ayat ini. Allah menggunakan pertanyaan retoris untuk menarik perhatian dan merangsang pikiran manusia tentang pentingnya mengetahui tentang neraka yang disebut Hutamah. Ini juga menekankan pentingnya refleksi atau introspeksi terhadap perilaku dan akhlak seseorang dalam rangka menghindari neraka Hutamah ini. Itu neraka yang sangat menakutkan, neraka yang apabila sesuatu masuk di dalamnya pasti hancur lebur berkeping-keping. Demikianlah ngaji kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.